بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang saya kasihi saudara Irfan Faruqi, yang saya muliakan sahabat dan rakan Prof. Sumadia Dr. Amir, rakan-rakan para pensyarah, para-para peserta sekalian, para pelajar dan juga peserta, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini saya dapat kembali semula ke Dewan Kuliah untuk memberikan sedikit sentuhan minda dan juga roh dalam tajuk yang berkaitan dengan Maqasid Asy-Syariah, satu skema pengajian yang paling tertinggi dalam pengajian syariah. Malah tidak cukup kita belajar syariah tanpa melalui dan juga menerokai dan menjelari dan internalize, menghayati secara dalaman apakah linggang-linggo Maqasid Asy-Syariah. Kerana Maqasid Asy-Syariah adalah, pada pandangan saya, hemat saya, adalah the voice and the face of the syariah, adalah wajah dan suara syariah yang kadang-kadang tidak nampak. Kita nampak hukum hakam halal dan haram, malah syariah itu permulaannya adalah halal dan haram. Yang paling tingkat, yang paling tinggi sekali adalah Maqasid Asy-Syariah. Malah ada salah kalau kita merasai bahawa syariah itu lengkap dengan halal dan haram, dengan hukum hakamnya, al-hakam asy-syar'iyyah. Itu sebagai permulaan sahaja. Malah Maqasid Asy-Syariah merupakan polisi agama yang agung ini yang merangkumi, yang melepasi, yang mengatasi sempadan halal dan haram. Itu nota saya yang pertama. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya pada petang ini untuk sikit sebanyak berkongsi pandangan dan perspektif tentang isu Maqasid Asy-Syariah. Dengan jemputan itu dapatlah saya untuk turun ke gelanggang untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar, especially pelajar, untuk melihat apakah isu yang burning, yang terbakar dalam gelanggang. Dan saya pun sedang menulis buku Maqasid Asy-Syariah yang akan dikeluarkan insya-Allah sebelum bulan Ramadan tahun hadapan. Tetapi buku yang berdasarkan big data analytics. Kalau kita belajar maqasid tak belajar data, tak lengkap dan tak cukup. Sebab maqasid adalah himpunan data-data Al-Quran. Maqasid adalah himpunan data-data As-Sunnah An-Nabawiyah. Dia bukannya satu dalil, dia merupakan puluhan dalil yang boleh menyokong satu polisi yang kita nak bawa. Itulah maqasid yang saya rasa cukup penting. Sebab itulah istiqra, satu empirical, disebut oleh Asy-Syatibi dalam Muwafaqat dan juga I'tisam, dua kitab yang tidak dapat tidak kita menghayati. Ramai orang baca Muwafaqat tapi tak baca I'tisam, tak cukup. Sebab I'tisam merupakan foundation ruhi, foundation dari segi ruh dan juga minda sikit sebanyak. Maqasid Muwafaqat adalah foundation dari segi hukum hakam yang lebih technical, mathematical formula kepada Maqasid Asy-Syariah. Jadi insyaAllah buku saya itu akan membawa di segi pendekatan big data analytics dan juga artificial intelligence ataupun AI. Itu benda yang baru, sebab syariah sudah sampai masanya untuk kita mendigitalkan syariah. Digitalization of the syariah, kita akan nampak syariah dalam bentuk yang terang. Seperti mana kita nampak Waze, kita nampak all the aplikasi data pada hari ini. Jadi data merupakan satu perkara yang penting yang pelajar syariah, saya pun waktu belajar dulu tidak pernah didedahkan dengan data ataupun analisa data. Playground kita, tempat kita bermain, tempat kita berlatih syariah adalah data. Sebab Quran dan Sunnah penuh dengan data-data yang saya akan cuba bawa sikit sebanyak, walaupun fokus kita adalah salah faham terhadap Maqasid Asy-Syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya berasa berbangga kerana seminar pada hari ini akan menyentuh tentang Maqasid Asy-Syariah umumnya dan menyentuh kepada salah faham, ataupun bukan dengan niat yang buruk, dengan niat yang baik. Salah faham sini bukan maksudnya dengan niat, dengan malafide, dengan satu perasaan untuk menyeleweng persyariah. Tetapi kebanyakan salah faham timbul daripada kekurangan kefahaman dan bukannya kekurangan keikhlasan.
keikhlasan ada pada orang yang salah faham tetapi tidak tidak faham tentang the mathematics, the formula maqasid asy-syariah, maka timbullah salah faham yang banyak. Sebab mereka merasakan kebanyakannya maqasid syariah ilmu yang paling mudah sekali. Kita cakap apa sahaja pun, alasan kita maqasid asy-syariah. Itu saya dapat perhatikan dalam banyak penulisan, banyak perdebatan dan juga even dengan tokoh-tokoh yang besar dalam agama kita. Even dengan ulama sekalipun, sahaja Islam yang besar, bila bercakap tentang maqasid asy-syariah, mereka mengatakan ini adalah wawasan Islam yang paling besar berdasarkan maqasid asy-syariah. Tapi tak diulaskan di mana datangnya maqasid asy-syariah yang beliau maksudkan. Kita tidak dapat belajar apa-apa pun dengan statement begitu. Ini adalah maqasid asy-syariah full stop, noktah, period, tidak memberikan manfaat kepada pembinaan minda kita. Kita nak orang cakap begitu, jelaskan di mana maqasidnya. Maqasid bidang apa? Bidang kewangan, bidang alam sekitar, bidang agama, sejauh mana sokongan dalil-dalil juz'i. Sebab maqasid bukannya dalil juz'i. Maqasid adalah maqul jumlatun nusus. Maqasid adalah aggregat, adalah kumulatif, himpunan dalil-dalil syar'i. Itu yang tak kesampaian dalam masyarakat, dan maqasid dijadikan pada saya dalam kertas kerja pasar borong untuk semua jenis hujah syariah. Kita lungguhkan argument kita dalam maqasid asy-syariah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan saudara saya tak percaya, cuba tengok dalam penulisan social media, dalam ceramah dan sebagainya, semuanya hanya sekadar mengatakan maqasid asy-syariah. Even tuan-tuan pun macam tu mungkin. Ini penting, baik kita kena perjuangkan, kita kena pertahankan, kita kena wawarkan, wawasankan sebab berdasarkan maqasid asy-syariah. Ma hiya maqasid asy-syariah fi ra'ikum? Apa al-bina apa ni al-almi? Ma hiya al-usus al-almiyah? Litasbah atau liyasbah hadzal amr maqsadan atau maqsidan min maqasid asy-syariah. Tidak ada jawapan dan argument. Dan malah berlaku juga di kuliah-kuliah universiti. Malah kita diajar untuk menghafal maqasid asy-syariah adalah tiga peringkat. Ad-dururiyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Apa beza antara mereka? Blank. Immediately, ya. Kalau saya tanya sekarang ni, apa beza antara dururiyat dengan hajiyat dengan tahsiniyat? Tidak dapat membuat artikulasi dan bentuk data dan yang visible, yang tangible. Kita mengatakan dururiyat perkara yang paling penting dalam hidup kita. Kalau tak ada, masalah dalam masyarakat. Kemudian hajiat sebagai satu benda penting tapi tak sepenting al-dururiyat. Tahsiniyat ialah mukamilat sebagai pelengkap. Itulah definisi yang kita hafal, kita jawab dapat A. Dan kita keluar dengan jawatan alim syar'i, seorang da'i yang besar. Hebat, eh? Sedangkan tidak ada empirical research. Imam Syatibi menjelaskan bahawa, at least Imam Syatibi mengatakan, ad-dururiyat adalah perkara kalau kita abaikan, keseluruhan insan dalam masyarakat akan terpalit dengan mudaratnya. Itu definisinya, nampak sikit tangible. Kalau al-hajian, kalau kita tinggalkan, kita tak perjuangkan, kita tak tegakkan, kebanyakannya akan terpalit. At least ada data situ. Mungkin from 90 to 100, from 50 to 70%. Kalau tahsiniat mungkin tidak ada isu. Kalau tinggal pun tidak ada isu dalam masyarakat. Malah boleh menyebutkan ada perkara yang tahsiniat zaman tertentu boleh menjadi hajiat. Ini tak diwar-warkan dalam masyarakat. Ada yang dururiyat mungkin tak menjadi dururiyat berdasarkan data kehidupan. Dan kita boleh bincang panjang lagi tentang isu ad-dururiyat, sebab yang menentukan itu bukan ta'rif. Yang menentukan apakah itu dururiyat ataupun hajiyat, tahsiniyat, bukan ta'rif yang statik dalam buku fiqah, tetapi datanya, impact kepada masyarakat. Dia panggil impact measurement. Yang menentukan maqasid itu paling atas atau bawah ataupun pertengahan adalah kesannya kepada masyarakat. Malah kalau kita sebutkan zaman dahulu, kita buat akad jual beli,
tidak perlu ada pemindahan title deed ataupun dokumen pindah milik. Mungkin tidak perlu zaman dahulu. Zaman sekarang mungkin sebagai dianggap sebagai tahsiniat. Tapi zaman sekarang merupakan keperluan utama. Malah undang-undang tanah di Malaysia di bawah torrent system mesti ada perpindahan hak milik berbeza dengan English common law. Even dalam segi undang-undang common law pun ada maqam yang berbeza antara Australian land law dengan the English ataupun diikuti di undang-undang di United Kingdom. Dan juga masyarakat termasuk juga sebagai sarjana melakukan tanzil. Tanzil itu menurunkan maqasid pada hukum-hukum dalam masyarakat tanpa memahami definisi dan pemetaan maqasid syariah. Dan juga tidak mengetahui kerangka bangunan yang ingin dibina. Sebab maqasid itu terbina di atas syariah. Maqasid tidak boleh berdiri sendiri. Dia adalah nisbah kepada syariah. Jadi pahaman pada syariah itu mesti mantap. Otherwise, maqasid itu mantap, syariah tak mantap, dia rapuh juga. Maqasid mesti diselaputi dan disimen oleh syariah. Syariah juga kena pahamnya betul. Sebab itu dalam Rai Sunni, para ulama yang paling banyak menulis tentang maqasid syariah. Kita dengar Tahir bin Ashur kan, tahun 1976 beliau meninggal dunia. Bukunya menarik tapi agak falsafah dan tinggi. Mungkin tak sesuai dengan pelajar-pelajar. Saya cadangkan jangan baca buku beliau. Start baca dengan Rai Sunni. Al-Ustaz Ahmad Rai Sunni, seorang tokoh yang hebat di Morocco, seorang tokoh politik, seorang tokoh ahli parlimen, dan seorang yang berhijrah ke Qatar dan menjadi seorang guru yang bagi saya orang yang paling kehadapan di segi maqasid syariah. Menulis kurang lebih 30 karya dalam maqasid yang paling banyak di atas planet ini tentang maqasid syariah. Dan bahasanya bahasa yang mudah dan sesuai untuk para pelajar daripada ABC sampailah kepada yang complicated. Start dengan Rai Sunni. Walaupun tak pasti ada terjemahan tapi bahasa Arabnya mudah. Kalau tak faham bahasa Arab, kena ulang balik Arabic placement test. Nah, itu dia punya benchmarknya. Kalau tak faham Rai Sunni, maknanya Arabic USIM ni belum lagi sampai pada peringkat. Sebab beliau telah menurunkan bahasa Arab ke peringkat yang paling basic. Dan bahasanya bahasa yang menarik. Bahasa yang boleh kuatkan bahasa kita. Kalau kita baca Rai Sunni 30 buku khatam habis, saya rasa bahasa Arab semua akan menjadi bahasa Arab yang paling baik. Sebab bahasa Arab yang mudah, yang bahasa ilmu dan senang diulang-ulangkan berbanding dengan Tahir Ibn Ashur. Dia juga Syatibi, satu kitab yang berat. Jadi dalam keadaan begitu, kesalahfahaman ini kita kena berbalik kepada definisi tepat maqasid syariah dan lebih penting lagi untuk maqasid syariah. Problemnya ialah kita tidak nampak bagaimana untuk menerbitkan, mengekstrakkan, untuk mengeluarkan maqasid daripada sumber Al-Quran juga Sunnah. Kita tidak boleh harap maqasid akan timbul begitu sahaja. Maqasid tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pasang siap. Barang siapa yang menyangka maqasid sudah ada pasang siap, dia telah salah. Macam fiqh juga, dia tidak ada pasang siap. Dia kena ada bahan mentah, campur, adun, uli, akan keluar hukum fiqah. Hukum fiqah dianggap sebagai hukum yang al-mustam patah, yang diistimbatkan. Itu hukum fiqah. Kalau hukum yang pasang siap, itu hukum syariah. Wajibnya semayang aqimus solah itu hukum syariah. Tapi cara nak semayang, cara nak apa ni, nak arkanus solah, itu hukum fiqah. Berbeza pandangan. Begitu juga maqasid, dia bukan hukum pasang siap. Sebab kalau dia bukannya pasang siap, ready made, itu merupakan cubaan kepada kita bagaimana mengeluarkan maqasid yang betul daripada sumber yang betul, cara yang betul, kaedah yang betul. Tidak ada jalan pintas atau jalan pintar. Mesti kita melalui proses yang payah dan sukar untuk mengeluarkan maqasid syariah. Kedudukan maqasid syariah dalam skema pengajian syariah.
Saya ingin menyebutkan bahawa pada pandangan saya pun terlibat dengan bidang pengajian syariah di UAE dan juga memerhati pengajian di Timur Tengah. Banyak universiti di Timur Tengah sekalipun di Malaysia. Pembelajaran dan pengajian maqasid syariah adalah berbentuk ringan dan bersahaja. Tidak begitu mendalam melihat kepada contohnya begini. Kita mengatakan maqasid syariah khamsah. Lima. Dan yang pertama adalah hifzu ad-din. Apa makna hifzu? Apa makna hifzu? Itu bahasa literal. Apa nomenklatur penjagaan itu? Adalah penjagaan, promosi, penambahbaikan, pemulihan, rawatan. Even hifzu itu dalam bahasa Arab ada banyak dia punya dia punya ma'ani dia. Okey. Kemudian kita tak ad-din. Apa makna ad-din di sini? Supaya kita tetap agama, agak filosofi. Hifzu an-nafs. Betul kan? Hifzu. Apa makna hifzu an-nafs? Apa makna diri? Dalam fiqah kita baca nyawa saja. Seolah-olah hidup kita nyawa saja. Sedangkan Islam lebih daripada nyawa. Kualiti kehidupan juga adalah kehidupan. Peluang pekerjaan. Freedom itu kehidupan. Dapat minum air yang bersih dengan harga yang berpatutan itu kehidupan. Kalau kita buka ruang takrif kehidupan al-hayat, itulah maqasid yang sebenarnya. Tapi dalam textbook, satu je, al-qisas dan pembunuhan. Betul tak? Jadi kita sempitkan takrifan even an-nafsu itu kepada diri, nyawa dan hidup. Sedangkan kualiti kehidupan Islam ialah kualiti kita mendapat rumah yang setiap orang layak mendapat rumah. Rumah adalah kehidupan. Betul tak? Tanpa rumah tidak ada. Boleh kita hidup tanpa rumah? Bayangkan kita hidup, kita bekerja tapi tak ada rumah. Ada kehidupan. Quran sebutkan rumah dalam Quran tempat kita privacy. Quran sebut dengan bahasa yang metafor untuk kita meletakkan pakaian kita. Makna kita tidak dapat dilihat orang-orang lain. Itu rumah dan Islam. Tapi perbincangan kita setakat mati, bunuh dan qisas. Dan whatever. Itu satu benda yang paling tepat untuk sebagai contoh. Sedangkan al-hayat dalam syariah adalah hayat yang mutakamilah, yang sempurna. Dari segi kualiti kehidupan, peluang pekerjaan, peluang mendapat rumah, peluang bergerak, peluang bercakap, peluang kebebasan bersuara. Itu kehidupan. Kalau kita hidup tapi tidak boleh bercakap, tidak boleh bergerak, tidak boleh bekerja, tidak ada pilihan, adakah itu kehidupan? Itu bukan kehidupan. So kita kena rewrite our textbook kita tentang makna kehidupan. Kemudian kita bincang tentang nafs. Kita bincang tentang cara promosinya, cara untuk kita mengelakkan pelanggaran ke atas hak nyawa. Dan kita fokus kepada hukum hudud, hukum nak menyelamatkan manusia. Sedangkan hukum tentang nyawa ini lebih daripada hukum-hukum yang berbentuk punishment. Dan kita kena baca banyak. Dan kita masukkan sosiologi, antropologi, ilmu moden tentang makna kehidupan itu sendiri. Kemudian kita bincang masalah kewangan. Kita bincang kewangan, muamalat, tidak boleh curi, tidak boleh. Even tak bincang isu rasuah pun dalam bab kewangan. Sedangkan zaman sekarang orang tak curi masuk rumah apa ni apa, curi dalam takrifan adalah mencuri akhzul mali khifyatan, kata fuqaha, mengambil barang secara sembunyi. Kalau ambil secara terang-terang namanya hirabah, namanya arm robbery. Tapi rasuah kadang-kadang lebih banyak daripada curi. Dekat mana nak letakkan rasuah dalam skema maqasid syariah, penjagaan harta, harta rakyat dan juga harta orang yang kita diamanahkan. Nampak tak poin saya? Ha? Takrifan al-mal tu dan juga penjagaannya, promosinya, kita hanya terhad kepada hukum hudud sahaja. Malah hudud merupakan syariah yang baru. Hudud bukan syariah. Hudud adalah permulaan kepada syariah. Kehidupan seluruhnya adalah syariah. Untuk menjaga masalah masyarakat daripada apa ni, penindasan, keadilan dan sebagainya.
dan saya boleh go on daripada penjagaan nyawa, penjagaan harta, penjagaan keturunan, penjagaan apa ni minda, rezeki minda sekalipun. Kita bincangkan tentang isu minum arak. Seolah-olah syariah ni hanya minum arak aja. Sedangkan minda ni merupakan perbezaan kita dengan binatang dan juga kita diamanahkan. Tidak ada keluasan apa makna penjagaan minda dari segi maqasid syariah. Kalau sekadar kita mengajar penjagaan maqasid sekadar mengharamkan minum minuman keras mengambil dadah, itu bukan syariah. Not even close to syariah. Kita telah merendahkan syariah sebab kita menjuruskan perbincangan kepada ala fiqh, bukan ala maqasid. Maqasid bukan lagi hukum hakam, polisi. Bagaimana membangunkan minda masyarakat? Bagaimana membangunkan minda masyarakat supaya lebih inovatif, supaya lebih kreatif? Mengeluarkan bahan-bahan sains dan teknologi, bahan mentah Allah jadikan akan pupus, kena ganti balik. Kalau kita tanam pokok, kita tebang pokok, deforestation, bagaimana menggantikan balik pokok tersebut, itu penjagaan kepada minda, minda orang yang berinovatif dan kreatif. Sebab tu dalam buku saya yang akan keluar ni, saya akan keluar daripada perkara-perkara yang biasa yang kita bincang dalam textbook di universiti. Jadi maqasid kalau sekadar terhad pada lima perkara, dan lima perkara pun terhad pada hukum hudud haram-haramnya, kita tak sampai 10% daripada maqasid syariah yang ingin dibawa oleh syariah yang agung dan mulia ini. Islam lebih besar daripada apa yang kita faham halal dan haram itu sendiri. Yang keduanya dari segi susunan ilmu pengajian kita itu fiqahnya. Fiqah adalah hukum-hukum yang berbentuk substantif yang dipetik daripada dalil yang tafsili atau dalil juz'i. Kemudian bila banyak hukum fiqah, kita boleh menteorikan keluarlah nazariah fiqhiyah, nazariyatul haq, nazariyatul milkiyah, nazariyatul at-ta'asuf, nazariyatul al-iflas, macam-macam teori boleh keluar, teori kebangkrapan, teori keadilan, teori hak, teori harta dan sebagainya. Hopefully antum belajar semua ni kat universiti, walaupun tak banyak, faham bagaimana mengeluarkan teori. Dan guru yang paling besar adalah As-Sanhuri. Perlu baca kitabnya Masadirul Haq. Faham cara untuk kita menteorikan fiqah dalam bentuk teorinya. Kalau belum baca, agak ketinggalan dari segi memahami pentangziran ataupun ulama yang agak moden, Sanhuri zaman-zaman 60-an, 70-an, tahun kurun yang kelepas, mungkin Jamaluddin Atiyah tentang kitabnya tentang Tangzir Al-Fiqhi. Buku yang simple dan mudah difahami. Kemudian timbul qawaid fiqhiyah. Bila ada hukum fiqah yang banyak, kita keluarkan hukum-hukum yang sama bentuk, tema dan fungsinya, letak di bawah satu kaedah yang tajma' bainal ahkam al-mutashabihah, yang hukum yang sama letak di bawah satu qalib ataupun kelongsong kaedah yang boleh menyatukan hukum. Hukum yang sama dari segi niat, tak satu kaedah innama a'malu binniat. Hukum yang sama dengan isu keyakinan, isu kesusahan, at-ta'sir, masyaqah, tak satu kaedah. Terdapat lebih daripada 1,000 qawaid fiqhiyah kalau kita kumpulkan apa yang ditulis oleh ulama, sometimes about 3,000 boleh dapat. Yang terbaru dikeluarkan Ar-Rajhi, Majmu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, satu dari segi mu'amalat. Tidak dapat tidak pelajar di USIM ini yang belajar mu'amalat kena baca qawaid fiqhiyah yang dikeluarkan oleh syarikat Ar-Rajhi tentang bab mu'amalat sahaja. Itu pun kalau khatam boleh jadi tok syekh besar. Kalau tak khatam, khatamkan 3 jilid dan kita dapat faham apa makna qawaid fiqhiyah dalam konteks tersebut. Yang terakhir, maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah adalah kajian empirical kepada teks-teks perundangan Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Apa makna empirical? Apa makna istiqra? Belajar tak istiqra di universiti? Belajar istiqra. Istiqra adalah empirical. Empirical contohnya begini, kita baca Al-Quran daripada cover to cover, berapa kali Allah sebutkan tentang aqimus solah, tentang jaga sembahyang, jaga puasa, jaga ibadat, jaga agama, jaga akidah, malah boleh tutur malah ditegaskan bahawa setiap nabi diutuskan untuk akidah. Kita susun ayat Quran ni, maka berlakulah satu data yang lengkap menunjukkan Allah itu concern dengan isu agama. Maka timbullah hifzuddin,
Bila kita baca lagi Al-Quran, Allah sebutkan tentang isu penjagaan nyawa dan penjagaan kehidupan. Nyawa kehidupan berbeza makna. Kalau kita terjemahkan an-nafsu sebagai nyawa, we are wrong. An-nafsu bukan nyawa, maksud dia kehidupan. An-nafsu adalah kehidupan. Yang titik tolak adalah nyawa. Kita tengok Allah tekankan soal kesejahteraan, soal keadilan, itu soal nyawa, soal kehidupan. Maka timbullah hifzu an-nafs. Begitu juga. Jadi tak cukup dengan satu dalil Al-Quran. Kalau satu dalil sahaja itu bukan maqasid asy-syariah. How many? Yang paling minimum. Ini saya sebut dalam kertas kerja saya, ulama-ulama itu tidak sebut berapa banyak minimum. Ada saya macam Al-Ghazali cuba sebut 50 kali. Bagi saya, seorang yang membuat kajian secara fresh, saya kata cukup dengan 10 kali. Bila Allah sebutkan dalam Al-Quran, 10 kali dan lebih, maka cukup untuk ditingkatkan martabat menjadi tema yang besar dalam syariah. Jadi maqasid asy-syariah. Mungkin saya salah, tapi kita tengoklah macam mana saya punya empirical research, saya gunakan supercomputer untuk mengeluarkan tema-tema Al-Quran dan melihat dari segi kiraannya yang tepat pada setiap tema dalam Al-Quranul Karim. Tema keadilan, tema corruption, rasuah. Bila Allah sebutkan tentang isu apa ni, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Ayat yang lain menunjukkan jangan kamu berikan harta kepada hukam, pada pemerintah atau hakim untuk kamu rasuahkan mereka. Dan Allah sebutkan berbagai-bagai ayat yang lain. Adakah cukup untuk dikeluarkan tema apa ni, Islam itu melarang apa korupsi dalam masyarakat? Malah korupsi mungkin tak perlu letak di bawah hifzul mal, tapi merupakan tema yang tersendiri berdasarkan data masyarakat pada hari ini. Kalau alam sekitar sudah menjadi tema negara dunia, alam sekitar, menjaga alam sekitar, apatah lagi penjagaan harta masyarakat yang lebih penting daripada alam sekitar. Malah saya menjangka bahawa kita dah ada Kyoto Agreement untuk menjaga alam sekitar. Mungkin satu hari nanti ada another agreement untuk memerang segala isu rasuah, korupsi. Sebab itu isu yang bukan setakat melibatkan masyarakat dan negara, tapi dunia keseluruhannya. Banyak berlaku ketirisan dan banyak berlaku kebocoran sebab manusia sudah korup kalau melibatkan soal harta. Dan saya alhamdulillah banyak berjumpa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang cukup mantap mengatakan penjagaan harta yang amanah merupakan maqasid syariah yang baru, yang perlu kita ketengahkan sebagai satu tema yang baru. Apakah pandangan umum tentang maqasid syariah? Saya dah jelaskan sikit sebanyak. Saya cuba sebut 2-3 contoh. Misalnya pernah berlaku sebuah kerajaan negeri, bila mana mereka menang pilihan raya, mereka mengumumkan pembiayaan perumahan di negara ini adalah kesemuanya dapat berdasarkan Qadul Hasan. Itu orang tertarik, Qadul Hasan ni satu benda yang baik, sedangkan beliau gagal memahami teori keuangan. Kalaulah wang digunakan untuk membina rumah, dekat mana wang untuk membina kelang, untuk menjadikan peluang-peluang pekerjaan? Beliau salah. Walaupun nampak menarik maqasid asy-syariah memberikan peluang pekerjaan kepada semua rakyat di negeri, kalau wang digunakan dan kos perumahan bukannya alang-alang besar. Dan saya membuat kajian, kalaulah kerajaan negeri tersebut menggunakan separuh ataupun bajet negeri, maka yang tinggal tidak banyak untuk jalan raya, untuk buat kelang-kelang, untuk peluang pekerjaan, pendidikan. Mana lebih penting antara rumah dengan peluang pekerjaan? Kita tak boleh jawab. Tengok data dulu. Data yang menentukan. Mungkin dalam keadaan tertentu, mungkin perumahan lebih penting daripada peluang pekerjaan. Tapi dalam tertentu berdasarkan pengeluaran graduan universiti, employment rate, keadaan masyarakat dan ekonomi, itu akan menentukan. Dan pada masa tersebut saya beritahu, dan saya beritahu pada dia bahawa itu polisi yang salah. Itu ada polisi yang popular, bukannya polisi yang disertai dengan data syariah. Okay, saya terus saja kepada apa ni
sarjana syariah. Saya sebut sikit sebab saya pun rasa penting untuk disebutkan di sini sebab sebahagian syariah pun sarjana syariah tidak mendapat teori yang sebenarnya. Dalam banyak buku-buku maqasid syariah, mereka telah menyatakan even hikmah perundangan pun sebagai maqasid syariah. Banyak disebutkan kalau sembahyang itu diwajibkan untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, itu maqasid syariah. Kalau puasa itu la'allakum tattaqun, itu juga maqasid syariah. Kalau dalam hadis, kalau kita bangun pagi kena basuh tangan untuk bersihkan diri sebelum kita buat apa-apa, itu juga maqasid syariah. Sebab Nabi sebut kita tak tahu aina batat yadah, tak tahu dekat mana tangan kita waktu malam. Jadi itu pun dianggap sebagai maqasid syariah. Itu bukan maqasid syariah. Maqasid syariah tinggi sangat, itu hikmah perundangan. Jadi sebahagian contoh-contoh dalam kitab-kitab maqasid bukannya maqasid syariah. Sebab itu tebal buku maqasid syariah, tapi yang betul pure maqasid syariah belum lagi digali oleh ramai penulis-penulis maqasid syariah. Dan juga di kalangan yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam bidang keuangan, disebutkan bahawa tidak boleh kita meminjam untuk melabur. Itu bertentangan dengan maqasid syariah. Sebab bagi mereka, sebarang aspek peminjaman adalah tidak produktif. Sedangkan dalam dunia moden hari ini, leverage ataupun leverage keberhutangan adalah penting. Siapa kata keberhutangan tidak penting dalam syariah? Mana datanya mengatakan tidak boleh kita berhutang? Mereka kata, hadis kata, ghalabatud dain. Satu ayatnya, satu hadis. Tidak boleh kita banyak berhutang. Nabi pun minta berlindung daripada hutang. Tapi mereka miss satu perkataan, ghalabatud dain. Bukan daripada hutang, daripada hutang yang banyak yang menekan. Sebab tu kena ada perancangan kewangan. Sebab tu dalam syarikat-syarikat besar, dia tidak boleh berhutang lebih daripada dari segi 70%. Dia kena ada equity 30%. Kita baca buku-buku corporate financing, dia nak buat macam power plant, keluarkan jana kuasa elektrik, dia kena letak equity 30%. Kalau 1 bilion, 300 million untuk equity, 700 million dia akan keluarkan sukuk ataupun pinjaman kewangan Islam. Sebab dia kena pinjam. Sebab kalau kita tak pinjam, kita gunakan equity dalam nak bina university atau hospital yang ada charge, kos kepada pengguna akan tinggi. Sebab dari segi teori ekonomi, berdasarkan data yang ada, kos kepada equity adalah lebih daripada 20%. Kos kepada borrowing atau pinjaman, murabahah ke, ijarah ke, ataupun loan conventional adalah 7-8%. Ya, kalau saya sebagai pengusaha konsesi, mendapat konsesi untuk buat satu jana kuasa, keluarkan elektrik dan jual pada tenaga nasional, dan saya gunakan equity 100%, kos saya adalah 20% untuk bayar kepada pelabur. Siapa yang akan menanggung kos? Pengguna. Itu juga highway. Kita kena balance antara equity dengan keberhutangan. Sebab kos akan rendah. Ramai orang tak faham benda ni. Ramai orang berceramah mengatakan equity lebih baik dari segi syariah. Kesannya kepada pengguna. Even dengan 7% pun, tool pun dah naik macam-macam kan. Kebanyakan tool di Malaysia hari ini dibayar oleh kewangan, oleh keberhutangan, bukannya oleh equity. Equity hanyalah 30% sahaja. Jadi berdasarkan data dalam masyarakat, baru kita boleh bercakap dengan fakta yang tepat. Ada juga mengatakan kalau kita buat murabahah ijarah, kita tidak bertepatan dengan ayat Al-Quran, likaila takuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu tidak berputar di kalangan orang-orang yang kaya sahaja di kalangan kamu, surah Al-Hashar. Jadi mereka mengatakan murabahah itu too bad, buruk dan ugly, wajahnya agak buruk sebab tidak menyebar luaskan kekayaan, hanya keberhutangan sahaja. Tapi kalau mudharabah, musyarakah, semua orang berfaedah. Orang yang dapat harta, orang yang beri harta pun dapat faedah, orang yang menerima harta pun dapat faedah. Satu ayat saya digunakan untuk menjatuhkan dan membuat satu komen yang keras kepada murabahah sampai sekarang ini. Dalam buku saya syariah Minda Syariah, saya jelaskan itu salah. Maqasid syariah adalah ilmu polisi. Berdasarkan keadaan, kalau keadaan menentukan ikuti, kita ikut-ikuti. Kalau keadaan mengikut, perlukan kepada keberhutangan, ikut keberhutangan.
Ibn Taymiyah dalam sebuah fatwanya yang masyhur di kawasan Syria, iaitu kawasan bandar pertanian, waktu itu memang tak ada perindustrian, semuanya pertanian, dan seorang bertanya kepada beliau dalam majmuk fatwanya, majmuk fatwa tentang muamalat, baca juzuk yang 18, 19, 20, 21, 4 jilid sahaja, yang lain itu tinggalkan dulu. Sebab ini fatwa tentang bidang muamalat, okay? Fokus kepada 4 juzuk ini. Beliau ditanya, saya ada sekeping tanah, apakah yang patut saya buat dengan sekeping tanah? Adakah saya perlu melakukan secara ikuti, iaitu musaqah atau muzara'ah, ataupun satu lagi, muzara'ah, musaqah, satu lagi konsep, apa ya? Ana test knowledge lah. Ingat tak, ada 3 bentuk ikuti dalam pertanian, dalam syariah. Muzara'ah, musaqah, ha? Mugharasah, ahsan. Pokok dah ada, untuk kalau tak ada pokok, namanya muzara'ah. Kita nak buat irrigation, nak buat pertanian. Tapi kalau pokok dah ada, itu nama mugharasah. Kalau pokok tak ada lagi, itu namanya, satu lagi, kita tanam daripada awal, itu namanya musaqah. Ada berbeza dari segi teori. Beliau mengatakan, kalau kamu nak berkongsi untung, gunalah one of these 3. Muzara'ah, musaqah dengan mugharasah. Kalau kamu nak dapatkan pendapatan yang tetap, sewakan tanah kamu. Sebagai ijarah. Ijaratul ard. Ijaratul ard. Beliau tak mengatakan ini lebih baik daripada itu. Tapi dia kata, kalau saya kamu, if I were you, dalam bahasa Inggeris dia cakap, menjuk tak menjadi ya. Okay. Law kuntu ana, law kuntu fi makanik, saya akan buat kontrak yang baru. Dia create kontrak yang baru. Dan Islam ni bukan kontrak yang musamma sahaja. Kita boleh buat kontrak baru. Itu juga maqasid syariah. Dalam pembelajaran kita, kita belajar fiqah, inilah kontrak yang ada, tidak boleh keluar daripada kontrak yang dinama ukut musamma. So, dia kata dia gunakan kontrak al-daman. Bukan al-daman dari segi kafalah. Tulisan yang sama maknanya berbeza, iaitu dia memberikan tanah sebagai kapital, sebagai equity, dan juga menawarkan diri sebagai pekerja di atas tanah tersebut. So dia ada 2 income. Income bulanan sebagai gaji, dan juga peluang untuk berkongsi untung dan rugi di akhir musim tuai dan harvesting, yaumul hasad. Jadi satu pandangan yang menarik, walaupun beliau dikritik hebat sebab menggabungkan equity dengan hutang dalam konteks tersebut. Jadi dalam Islam tidak ada kepentingan ikuti ataupun keberhutangan yang bergantung kepada keadaan masyarakat dan data dalam masyarakat. Pandangan saya tentang maqasid asy-syariah. Saya tidak membuat pendekatan yang baru, cuma saya nak jelaskan, nak cernakan sedikit supaya jelas. Bagi saya, maqasid asy-syariah bukan dalil syar'i. Bukan dalil juz'i. Itu satu salah fahaman yang cukup hebat dalam masyarakat. Ramai orang menjangka maqasid asy-syariah adalah dalil juz'i yang memberikan hukum halal dengan haram. Maqasid asy-syariah tidak pernah memberikan hukum halal dengan haram. Berikan saya satu contoh maqasid asy-syariah memberikan hukum halal dengan haram. Even Sayyidina Umar Al-Khattab dalam kes dia tidak edarkan harta rampasan perang, dia membatalkan hukum al-anfal ialah 1/5 diberi kepada Nabi Baitul Mal, 4/5 dibahagi kepada pejuang-pejuang yang membuka tanah-tanah yang baru. Kata beliau radhiyallahu anhu, kalau aku bagi tanah kepada pejuang-pejuang, mereka akan tinggalkan jihad, mereka akan berkebun. Maqasid syariah nak hifzuddin, untuk kalau perkembangan agama. Tempat Hifzuddin tadi datang balik. Untuk luaskan agama, kita perlukan tentera yang terlatih untuk berperang, bukan untuk berkebun. Dan lebih baik tanah itu diberikan kepada pemilik asal, sebab mereka ada skill, walaupun bukan Islam, kena bayar hukum kharaj, 10% daripada hasil pertanian tersebut. Umar Al-Khattab nakis ini telah melanggar perintah Al-Quranul Karim. Mana maqasid boleh digunakan untuk overrule even teks perundangan yang soreh, yang kuat dan jelas, seperti dalam masalah Al-Anfal. Itu kekuatan maqasid. Dia bukan berikan hukum halal haram, memberikan polisi yang baru. Malah kalau
pihak pemerintah, pihak yang berkuasa menggunakan maqasid yang betul boleh overrule banyak perkara dalam kitab-kitab fiqah. Tapi perlukan maqasid yang tulen, yang sejahtera, yang seimbang untuk kemaslahatan negara dan sebagainya. Itu yang pertama. Pada pandangan saya, maqasid bukanlah dalil syar'i, dalil juz'i yang memberikan halal dan haram. Tapi kalau kita tengok orang cakap begitu, dia salah, dia tak faham maqasid. Yang kedua, maqasid adalah satu polisi umum Islam yang dikeluarkan berdasarkan pemerhatian yang teliti kepada mana-mana dalil juz'i yang dikumpulkan secara banyak. Okay. Seperti penjanaan harta, penjagaan dan perkembangan minda dan intelek dan seumpamanya. Misalnya kita mengatakan maqasid asy-syari'ah, mana-mana wang yang dibelanjakan untuk pendidikan oleh mana-mana individu di negara ini 100% boleh dikenakan potongan cukai. Itu maqasid asy-syari'ah. Maka orang akan membelanjakan harta untuk membelanjakan untuk tujuan pendidikan. Sekarang tak ada. Sekarang hanya 5,000 pada ibu bapa yang memberikan. Contohnya, mungkin maqasid berdasarkan data dengan sebab PTPTN yang sudah kurang dananya, mungkin satu maqasid timbul, sebarang satu sen yang dibelanjakan oleh ibu bapa untuk menaja anak mereka sendiri, 100% di mungkin pemurahan, mungkin 50% of that diberikan pelepasan cukai. Itu maqasid. Dan kenapa? Sebab Al-Quran menyebutkan tentang isu pembelajaran, iqra'nya, pendidikannya, ya tafaqahuna, ya sma'un, sebagainya. Al-Quran menekankan soal kepandaian, keintelektualan dan juga kesanjanaan. Saya simbolkan di sini bahawa persoalannya di masa lepas, ulama-ulama kita daripada Al-Baqilani. Ulama yang pertama yang sebut maqasid adalah Al-Baqilani, iaitu kurun ke-4 Hijriah. Tapi beliau dan juga ulama-ulama lain seperti Al-Ais, Asy-Syatibi, Al-Ghazali tak menjelaskan kepada kita cara mereka mengeluarkan 5 maqasid ini. Itulah saya rasa agak terkilan dengan ulama-ulama terdahulu. Mereka tahu dan mereka tak beritahu kita dengan jelas. Mereka sebut istiqra' sahaja. Dari segi metodologi penyelidikan, bila ulama dulu sebut perkataan yang teknikal, mereka tak jelaskan dengan jelas, menunjukkan kalimah tersebut sudah diketahui oleh masyarakat pada masa itu. Maka kita sebut WhatsApp zaman sekarang, tak jelas apa itu WhatsApp, sebab orang dah faham WhatsApp. Tapi kalau ulama, kalau orang datang selepas kita tak tahu WhatsApp, maknanya mungkin benda baru pada mereka yang kita tak tahu zaman hadapan. Begitu juga zaman kita, kita buta dan tak celak istiqra', kita tak tahu apa itu istiqra'. Dan saya cuba mencari apakah sumber-sumber rujukan Asy-Syatibi. Dalam research para pensyarah, kita membaca Asy-Syatibi dan I'tisam, tak cukup, kita kena baca apakah rujukan Asy-Syatibi untuk menulis kitab Muwafaqat. Itu satu pengajian yang cukup menarik. Siapa guru mereka? Dekat mana mereka belajar? Apakah kitab-kitab rujukan untuk mereka jadikan kitab Al-Muwafaqat? Ada, pastinya Asy-Syatibi ada nota-notanya yang tak dizahirkan lagi dalam masyarakat. Kalau tak ada, kita kena buat agakkan. Dia panggil sintetik. Faham sintetik? Sintetik itu benda yang tak real tapi boleh direalkan. Sintetik research. Mungkin untuk Tami ambil perhatian bahawa syariah memerlukan sintetik research. Dalam bahasa syariah, dia panggil al-istiqra' an-naqis. Istiqra' yang separuh, bukan istiqra' al-kamil. Asy-Syatibi mengatakan dalam maqasid mesti berdasarkan al-istiqra' al-kamil. Istiqra' yang mantap, seperti teori air itu adalah hidrogen dengan oksigen. Itu takrifan yang dipanggil istiqra' al-kamil. Mustahil air ada kandungan yang lain daripada hidrogen dengan oksigen. Jumlahnya mesti sama, kalau kurang jadi benda lain. Itu takrifan al-istiqra' al-kamil. Saya juga berpandangan dengan izin bahawa maqasid tidak perlu terhad kepada 5 sahaja. Kalaulah syariah hanya terhad pada 5 sahaja, betapa naifnya agama kita. Betapa kurangnya agama kita dari segi menangani isu-isu masyarakat dunia pada hari ini.
mungkin terdapat lebih daripada 80 maqasid atau 100 maqasid keilmuan. Isu tema air. Zaman dulu air ini, air yang senang diminum. Semuanya bersih. Tidak ada piping. Zaman sekarang air merupakan punca kemelut dunia yang pertama. Lebih penting daripada petrol. Air merupakan satu krisis yang ramai million orang mati sebab tak ada air. Kita bincang hifzun nafs, betul tak? Tapi air tak bincang. Nak jaga orang tak mati, orang jangan mati di Afrika. Isu benda air atau tema air tak dibincang dalam maqasid syariah. Maknanya syariah ni hanya melihat kepada yang mudah saja, tapi yang sistem dari segi teknologi mengeluarkan air daripada tanah atau teknologi pelembapan daripada cuaca, berbagai-bagai teknologi, sama ada kita gunakan asid ataupun zaman sekarang dipanggil membrane teknologi. Membrane teknologi satu alat yang dibuat benang-benang kecil. Yang paling baik Jerman dan juga di Eropah, China pun ada membrane teknologi. Kita masukkan air selut daripada sungai itu, 2-3 lapisan. I have seen that dalam teknologi air. Dia akan keluar air yang bersih, yang tidak ada bakteria dan virus yang boleh kita minum. Teknologi recycle water, air, itu juga maqasid. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu satu kaedah yang besar dalam syariah. Allah menjadikan kehidupan itu daripada air. Tanpa air tak boleh hidup. Sedangkan dalam perbincangan maqasid kita, air itu tak ada. Air itu bab wuduk saja. Dan saya boleh teruskan perbincangan-perbincangan tentang isu alam sekitar, air, isu pengangkutan, isu ambulans. Kita bincang masalah nyawa, hifzu an-nafs. Sejauh mana efisiennya ambulans dekat Malaysia pada hari ini? Efisien tak ambulans? Bila kita call ambulans, berapa lama dia sampai ke rumah kita? Apa data yang ada di negara kita? Saya ada data, melihat di Malaysia, di Singapura, di United Kingdom, di US, di Mexico. Kita boleh tengok data. 999 response time, how many minutes? Kalau kita percaya kepada hifzun nafs, kita kena tingkatkan kualiti perkhidmatan ambulans. Adakah kita sudah meningkatkan? Data akan menentukan. Kemudian katalah dia datang on time. Ambulans itu ambulans ke ataupun transporter? Di Malaysia pada saya kebanyakan ambulans bukan ambulans. Yang ada mungkin Panadol dan tidak ada alat untuk menjaga pernafasan, ada pakar. Di negara barat, ambulans itu adalah mini hospital. Di Malaysia kita melihat, saya buat kajian saya data, alhamdulillah, so I can speak with confidence. Kita melihat jadual perjalanan adalah hospital pada hospital, itu ambulans. Itu bukan ambulans. Ambulans untuk rescue daripada hospital ke rumah. Betul tak? Ke tempat kebakaran, ke tempat krisis untuk bawa ke hospital. Kebanyakan hospital ambulans di Malaysia adalah hospital ke hospital. Bukannya keadaan kecemasan, tukar hospital je. Jadi banyak lagi. Jadi kita, the more we discuss, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat melihat syariah itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Mengatasi pemahaman yang sempit kepada definisi nyawa itu. Kita melihat ekosistem penjagaan nyawa. Kualiti kehidupan, air, ambulans, Panadol, ubat. Kualiti ubat di Malaysia banding dengan tempat lain. Kita tengok kajian, baik ke tak baik, dosnya macam mana. Itu juga syariah. Itu juga adalah syariah. Kalau setakat ambil ubat, dosnya tak begitu baik, itu bukan lagi maqasid. Dan ada audit. Bila buat audit, kualiti ubat itu kita nak bezakan. Ubat begini, walaupun kosnya murah, kurang efisien, itu bukan maqasid syariah. Sebab nak menjaga nyawa supaya nyawa selamat dan dapat umur, dapat hidup dengan panjang. Saudara pengerusi, Saudara Irfan, yang terakhir sekali, apakah kemungkinan salah faham terhadap maqasid syariah? Saya rasa saya telah memberikan banyak contoh sepanjang perbincangan tadi, di kalangan masyarakat umum, di kalangan sarjana, di kalangan tokoh, yang mereka merasakan bahawa apa yang baik itu adalah maqasid syariah. Mereka tak salah, tapi mereka salah segi metodologi. Syariah bukannya melakukan perkara yang baik. Syariah melakukan perkara yang baik dengan cara yang betul. Itu syariah. Saya ulang balik,
syariah bukanlah melakukan perkara yang baik atau mendengar perkara yang baik, seruan, gesaan. Dia melakukan perkara yang baik dengan cara yang betul berdasarkan kaedah metodologi syariah yang betul. Dan terakhir adalah tindakan susulan untuk mengarusperdanakan maqasid syariah. Kita perlu melihat silibus di universiti supaya tidak terlalu cetek dan terlalu sathiyah, superficial, melihat kepada syariah sebagai ilmu kehidupan. Maqasid bukan ilmu syariah. Saya punya kesimpulan dengan izin, maqasid syariah bukanlah ilmu syariah. Maqasid syariah diwahyukan dan diturunkan dan dibandu oleh Allah untuk tujuan kehidupan. Syariah adalah kehidupan. Syariah bukannya halal dengan haram semata-mata. Wallahu a'lam. Semoga mendapat manfaat daripada perbincangan saya sebentar tadi, apa yang kurang daripada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita boleh berinteraksi untuk menguatkan pemahaman kita dan membetulkan fakta yang mungkin saya salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.